Pemirsa, malam hari ini sudah ada rekan kami Hayatun untuk informasi terbaru dari kediaman pribadi Irjen Pol Freddy Sambo yang sejak tadi sore dilakukan penjagaan. Hayatun, apakah penjagaan masih terus dilakukan di rumah pribadi Freddy Sambo? Ya, Ajatan juga pemirsa, penjagaan ketat masih terus dilakukan di rumah kediaman Irjen Verdi Sambo, yang mana aktivitas dari petugas BRIMOB ini sudah dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang mana sampai sekarang ini penjagaan masih dilakukan. Yang mana aktivitas di kawasan khususnya di kediaman keluarga Irjen Verdi Sambo ini sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana aktivitas ini dimulai dengan datangnya tim LPSK yang berjumlah 5 orang dalam rangka melakukan asesmen psikologis yang dilakukan terhadap istri dari Irjen Pol Freddy Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Dan pemeriksaan itu sendiri berlangsung selama kurang lebih 3 jam, yang mana LPSK meninggalkan kediaman ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah LPSK meninggalkan kediaman Sambo ini, Ajat dan juga pemirsa, kami dari pantauan kami, pengacara dari istri Irjen Verdi Sambo ini juga ikut meninggalkan kediaman. Kemudian situasi berlangsung secara dinamis, di mana beberapa menit setelah pengacara dan juga LPSK meninggalkan kediaman, kami melihat langsung di sini kawasan ini didatangi oleh seluruh petugas BRIMOB, yang diawali dengan datangnya petugas kepolisian yang kami lihat ini berasal dari divisi Propam, begitu Ajat dan juga pemirsa. Nah, kemudian disusul dengan datangnya para personel BRIMOB dengan menggunakan 4 kendaraan taktis, yang mana ini para petugas BRIMOB, personel BRIMOB berjumlah belasan personel yang menggunakan seragam lengkap, yaitu seragam loreng dan juga dilengkapi dengan senjata laras panjang. Dan terlihat di sini ada sejumlah personel BRIMOB yang berjaga tepatnya di depan para awak media, dan juga sudah dipasang garis polisi sejak sore tadi tibanya para personel BRIMOB ini. Kemudian Ajat dan juga pemirsa, apakah ya, ada dan juga pemeriksaan setelah dilakukan preskon oleh Kapolri ini? Ya, silakan Hayatun, apalagi? Ya. Ya. Setelah dilakukannya preskon yang dilakukan oleh Kapolri dengan ditetapkannya 4 tersangka baru, kondisi terakhir atau terkini di kediaman Irjen Verdi Sambo ini masih tidak ada pergerakan, di mana para petugas ini masih sedang menjalankan tugasnya, yaitu yang kami duga adanya penggeledahan di kediaman Irjen Verdi Sambo oleh petugas kepolisian, dan juga tadi kami melihat adanya Inavis yang berkunjung ke kediaman Irjen Verdi Sambo ini. Ajat dan pemirsa. Baik, artinya sehingga malam hari ini masih ada penggeledahan ya, atau kegiatan di rumah kediaman dari Irjen Verdi Sambo. Terima kasih Hayatun atas laporannya, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, kalau berbicara dari kebiasaan reskrim gitu ya, hal apa yang sedang coba untuk dicari di kediaman dari Verdi Sambo malam hari ini? Pak Ito, masih terhubung? Baik, kami akan coba memperbaiki hubungan. Ya, tentunya sesuai dengan saya. Ya. Silakan, silakan Pak Ito. Ya, saya kira sesuai dengan pengalaman saya dulu ya. Iya. Dan lazim dilakukan di dalam satu proses penyidikan, kita tentunya akan mencari bukti-bukti lain yang ada di tempat orang yang diduga terlibat, ya. Baik dalam bentuk dokumen ataupun mungkin ada handphone yang nanti akan dilacak untuk lintas komunikasi, ataupun ada alat-alat bukti lain yang mungkin bisa memperkuat konstruksi kasus yang sudah dibentuk sekarang ya, yaitu kasus 340 dan juga 338. Tidakkah itu kelamaan? Artinya memang sangat mungkin begitu kan, jikapun memang ada barang bukti itu sudah hilang begitu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya Mas Ajat, bahwa kasus ini memang unik ya, karena memang dari semula sudah memang
ada upaya untuk indikasi untuk mengaburkan kasus ini ya, sehingga memang di sini ada kejelian dari penyidik yang yeah. tentunya menanyakan kepada saksi-saksi, dan kalau ada misalnya terkait dengan sesuatu yang mungkin disembunyikan, tentu akan dicari, diupayakan supaya bisa ketemu. Tapi kalau tidak ketemu, ya paling tidak upaya yang dilakukan adalah kita mencoba mengumpulkan alat bukti sebanyak. Tapi dari uji balistik saja, di sana bisa dilihat bahwa peluru itu berasal dari senjata, senjata jenis apa, kemudian juga milik siapa, dipegang oleh siapa. Ya. Nah, ini yang nanti itu barang bukti yang paling pokok ya. Tadi disampaikan oleh Pak Hairul Huda juga bahwa kesaksian Barada E ini adalah kesaksian yang sangat kunci yang membuka peristiwa ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga sekarang dikembangkan dan mendapatkan tersangka-tersangka lainnya sesuai dengan perannya. Iya, ini berkaitan dengan peran tersangka-tersangka. Tadi tidak cukup di Brigadir di Irjen Ferdi Sambo begitu. Kalau dari pengalaman Anda dari 31 yang sedang diperiksa, sebetulnya kalau bicara tentang merusak TKP, menghilangkan barang bukti begitu kan, siapa saja yang berpotensi atau yang setidaknya harus bertanggung jawab selain Reskrim yang melakukan olah TKP pada saat kejadian? Nah, petugas olah TKP itu kan tadi sudah ditetapkan yang dari Polda, kemudian dari Propam. Propam itu kan ada di lokasi sana semua yang berusaha mengaburkan pemeriksaannya olah TKP. Mereka sudah pasti akan bisa dikenakan pasal 221 ataupun 223 KUHP. Yang pertama adalah menghalangi atau berusaha menghalangi penyidikan. Yang kedua adalah merusak atau menyembunyikan barang bukti. Dan kita belum tahu kan, tapi dari apa yang diceritakan oleh saksi-saksi, maka akan bisa dilihat sebetulnya alat bukti apa yang hilang. Baik. Nah, apakah bisa sampai ke pimpinan mereka? Oh, sudah pasti. Apalagi kan sekarang pemeriksaannya itu secara terpisah. Kemudian tentunya tadi disampaikan oleh Pak Heru Huda, kalau misalnya orang itu atas dasar perintah ya, bagaimanapun pasti ini kan ada yang disebut Pak Mahfud MD itu namanya psikohierarkis ya, Jadi tentunya dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan. Nah, ini memang kunci penting ya bagi seorang Barada ini untuk membuka. Dia akan menceritakan siapa yang bersama dia, siapa yang melakukan. Nanti akan dikejar, dicek. Yang disampaikan oleh Barada ini tentu dilakukan pendalaman. Baik. Dan saat ini itu sudah mengerucut sampai kepada Irjen FS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Mungkin menurut saya beliau itu adalah tersangka utama ya. Aktor utamanya begitu ya. Baik, saya ingin ke Mas Deolipa. Ini kalau berbicara tadi tentang dugaan adanya kekerasan seksual, Kapolri belum secara tegas mengatakan karena motifnya juga masih didalami. Apakah klien Anda menyatakan hal itu? Tidak ada. Klien saya nggak tahu itu sama sekali. Nggak ada suara teriakan, nggak ada apa. Dia nggak tahu, nggak ada apa-apa itu, nggak ada. Jadi klien saya tidak merasa ada itu. Berarti karena dia nggak tahu. Tidak ada kekerasan seksual yang melatar belakangi peristiwa penembakan itu? Dia tidak tahu, karena dia tidak pernah mendengar itu. Baik. Kalau saya bertanya ke Mas Hairul Huda, ini dengan konstruksi yang seperti ini, apakah memang masih relevan kekerasan seksual itu ditindaklanjuti sekalipun tadi tidak tegas oleh Kapolri? Boleh di-unmute? Silakan. Ya, salah satu yang masih didalami tadi baik pernyataan Kapolri maupun Kabareskrim adalah soal motif. Nah, ini kan masih didalami. Nah, apakah motifnya relevan dengan laporan terkait adanya pelecehan seksual, ataukah ada motif yang lain? Ini yang menjawab tentu hasil penyidikan. Nah, motif itu diperlukan untuk terutama mengkonstruksi kesengajaannya, ya. Walaupun sebenarnya dengan merintah menembak itu sebenarnya sudah jelas-jelas kesengajaan itu terbentuk. Tapi apa alasannya memerintah itu menjadi penting, kan begitu, untuk kemudian melihat konstruksi peristiwa ini secara utuh. Jadi nanti menurut saya penyelesaian kasus laporan pelecehan seksual ini akan menjadi bagian dari penentuan motif. Nah, boleh jadi juga motifnya ada hal-hal yang lain yang mungkin masih didalami penyidik dalam hal ini. Saya kira itu. Baik, saya ingin nanti minta keterangan terbaru dari Barada E. Selain tadi pernah berbohong, perintah atasan, kemudian ada penembak lain dan bukan penembak mahir yang sudah diungkap selama ini. Ada hal lain, tapi usai jeda ya dijawabnya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.